Jawab.
juga Allah. Kita harus berbakti kepada orang tua. Maka dari itu teman-teman, marilah kita menghormati kedua orang tua kita selagi kedua orang tua kita masih hidup. Karena pahala berbakti kepada orang tua sangatlah besar. Seperti besarnya pahala yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ayah yang sudah bekerja keras untuk kita, banting tulang siang dan malam tanpa lelah. Ibu yang sudah mengandung, melahirkan, menyusui dan merawat kita dengan penuh kasih sayang. Sungguh pengorbanan itu sangat luar biasa. Seperti sebuah tatiwan kami. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Ribuan kilau jalan yang kau tempuh lewati rintang untuk aku anakku. Ibuku sayang masih terus berjalan walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah seperti udara. Kasih yang kau berikan tak mampu ku membalas. Ibu, rekan-rekan dan para hadirin yang saya banggakan, lalu bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Caranya sangatlah banyak, antara lain menghormati, menghargai, mendengarkan dan melaksanakan jika dinasehati, dan masih banyak lagi. Semoga dengan begitu kedua orang tua kita semakin ridho sama kita. Amin. Allahumma amin. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Dan muka Allah terletak pada muka kedua orang tua. Kami para hadirin yang saya banggakan, kita jika suatu saat ibu bapak berpisah dengan kita, andai kata malaikat maut menjemput orang tua kita, andai perpisahan telah tiba, andai orang tua kita sudah kembali, kita tidak